Hi guys, welcome to your channel. Kali ini you nak review satu movie Cina, Mandarin, yang you all boleh tengok dekat Netflix, dari The Lighting Up the Sky. Mengisahkan pasal hubungan antara dua orang stranger. Itu antara bekas banduan dia, nama dia Mo Samie. Mo Samie ni bekas banduan, seorang lelaki dan jumpa dengan budak Xiao Mei. Mo Samie ni dia sebenarnya mortician. Mortician ni dia menguruskan orang yang mati lah. Dia ambil orang mati dan dia pergi bakar dia dapat pembakaran. So, situlah dia jumpa dengan Xiao Mei. Xiao Mei ni dia jaga oleh nenek dia. Dan itu nenek dia mati. Mo Samie ni dia pergi uruskan mayat tu. Xiao Mei ni dia pergi tanya ke mana nenek dia dibawa pergi lah. Sampaikan dia pergi ikut Mo Samie tu. Budak perempuan dia ikut Mo Samie berbalik rumah dia. Mo Samie tak annoying lah budak perempuan tu. Sebab dia serabut sangat, dia cakap lah yang nenek ni budak perempuan tu dah jadi bintang. Dekat atas angkasa mati dan jadi bintang. Sebab cerita ni dia macam dia punya konsep dekat orang-orang yang mati tu, dia akan menjadi bintang di langit. So dia still menerangi hidup dia orang. So kalau tengok bintang tu, betul lah orang-orang yang mati, keluarga dia mati, family dia. Sebab tu lah tajuk Lighting Up the Sky. Di situ lah muncullah satu persahabatan ke satu hubungan antara Mo Samie dengan Xiao Mei. Boleh tengok lah cerita ni, very heartwarming. Sebab ada scene-scene yang buat kita rasa gembira, kita ketawa, dan ada scene yang juga yang sedih jugalah yang boleh mampu membuatkan kita menangis. Kalau tengok review-review lain cakap ramai yang menangis lah. Yang paling suka lakonan budak perempuan tu yang menjadi Xiao Mei tu, walaupun dia budak perempuan, lakonan memang jadi lah, dia menjadi watak. Sebab dia lah cerita ni sedih. So bagi cerita ni sedih lah. Apa yang menarik lah bagi you, biasakan kalau masyarakat Cina, kalau kita menguruskan orang mati ni, satu yang tabu, benda yang bawa bad luck. So lepas tu Mo Samie ni, dari cerita ni dia macam dia nak jual dia punya syarikat dia lah, syarikat kedai dia, tak nak dah syarikat. Sebab dia kan macam buat dia urus mayat lah. Hidup dia macam jadi banduan, dia tak kahwin lagi, dia punya girlfriend curang dengan kawan dia. So dia kata benda ni buat benda yang buruk, tapi ayah dia tak bagi. Tapi saya juga boleh tengok perkembangan plot cerita ni, tengok semakin lama semakin dia mencintai pekerjaan dia. Sebabnya ada kerja yang mulia juga. Kalau tak ada orang nak uruskan, siapa nak uruskan? Pada satu scene tu, ada orang tu dia mati kemalangan, mayat dia tu hancur. Samie dengan ayah ni lah yang pergi buat balik, dia pergi jahit, sambung balik. Ada anatomi, peta anatomi dia nak jahit tulang tak mana. Sebab ni biasa kan dia sebelum mati dia orang tengok mayat. So mortician lah yang make up balik supaya orang tengok taklah mengaibkan mayat tu. Yang mortician ni walaupun orang cakap tabu kan, bahawa whatever you do, kalau kerja tu okey, halal, just buat dengan hiraukan orang lain lah. Just love your job, jangan ikut orang. Itu pun cerita ni sebenarnya dia mendapat dana daripada kerajaan China untuk mengimprovekan dia punya perfilman Cina tu. Nah, sebenarnya walaupun dia low budget, dia still dapat box office. Malaysia je tak pasti ada ke tak dapat dana. Tapi kalau ada dana, dapat menghasilkan filem yang cantik macam ni, bagus lah. Dah improve sikit kita punya sistem perfilman kita lah. Cerita macam cerita sama, cerita boring, drama ketujuh macam tu. Kalau nak tahu cerita ni kenapa dia cakap bagus, boleh tengok sendiri, boleh tengok dekat Netflix. Itu je untuk you review movie kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe video. Kalau ada drama-drama atau movie lain yang you also nak you review, komen dekat bawah. I'm you. Bye.